Dan baru ke Pulau Cingkua. Setelah Pulau Cingkua kembali menuju Padang. Menuju Padang dan kita nanti sampai malam. Saya berharap Bapak Kanjunan mohon kita semua mematuhi skidul. Ya, bagian lah itu bagiannya. Kita tidak ada yang tiduran. Setelah sholat nanti kumpul lagi di halaman. Setelah kumpul di halaman kita menuju pulau dan pastikan semua tidak ada yang tertinggal. Selamatkan masing-masing. Kalau suaminya selamatkan istrinya, kalau anaknya bapaknya selamatkan anak-anaknya. Saya tidak bertanggung jawab saya kalau Tori hilang di sini. Selamatkan oleh jangan sampai jatuh dua kali. Si Gangga jadilah jatuh. Saya tidak bertanggung jawab si Fatmawati hilang di pesisir. Tanggung jawabkan oleh Uncu. Sama semuanya seperti itu. Kalau Uncu hilang, abi awak tanggung jawab. Tidak membawa keluarga, selamatkan diri masing-masing. Nah, kemudian kepada orang saya minta waktu itu supaya jangan sesuai permintaan orang yang pulang gagahnya ingin dipoto di video sedang makan kok. Nah, tadi ikan tiga ikan terus tulang-tulangnya habis. Kok nampak yang lama mana makannya dari Kua Timur? Ya, tambuh-tambuh. Tambuh. Ko, cari yang mari stay. Ah, tua. Abi tulang tu. Masa. Satu, dua, tiga, empat, tisu, dua si Joli yang begitu sangat mesra bertahun-tahun. Nah, contoh terhadap kita keluarga Sakinah, percontohan keluarga Sakinah dari Kota Padang Panjang. Sangat mesra sampai tua. Ya. Siapa? Inilah dia. Ya. Pasangan cinta. Oke, naik. Naik. Dengan santapan yang sangat lahap sekali. Seluruh anggota koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang menikmati makanan di bawah terik matahari di Pantai Corocok, Kabupaten Pesisir Selatan. Ibunya tinggalnya nak ibu ya. Lama iya. Ikut nyanyi dia cow. Ikut nyanyi dia. Nala, celik hari. Iku hilang lah nak apa videonya, tanda buktinya dodo kan. Iku makan sekete tapi nikmatnya kadang. Makhluk yang paling besar di Kota Padang Panjang. Iku makan makhluk yang paling sangat biarlah ayo berkat yang makan Yuana sehat ya bayi sehat yuk ngobras prozi ngobrol santai seputar zona integritas jajaran Kementerian Agama Kota Padang Panjang dengan ngobras ngobrong ngobrol. Nah, enggak biasanya bisa Pak, tapi diajak Pak Tori. Anju. Ini malu ya. Pulak balik. Si Gangga memang kalem benar sehari ini. Ayo Gangga kalem, enggak. Kok Gangga kalem sehari ini kata Bapak? Karena ada Pak Tori. Itu Gangga yang paling kalem hari kau enggak biasanya loh kok. Ndak takut sama Bang Tori. Aduh ada Pak Tori tuh. Ya. Si Gangga ini bukan si Gangga yang aslinya kita. Yang hadir hari ini adalah Gangga palsu. Jadi Gangga pas. Gangga palsu. Agensi ya Pak Turi ya, Pak Turi.
Inilah dia Masjid Samudra Ilahi yang terletak di Pantai Coroco, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Begitu indahnya masjid ini, memperindah daerah pesisir selatan. Kami terdiri dari anggota koperasi Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Ada Pak. Bangkai, jadi mari. Ini bungko. Oke yo. Ade ya. Sekarang kita mulai berlayar menuju pulau apa, Pak? Pulau Cingkua, Pak. Pulau Cingkua. Pulau Cingkua Island. Cingkua Island yang terletak di pantai Coroco. Aduh, Coco. Aduh. Alala. Tapi ini rumah dia. Orang gagah. Menapi pasangan. Kita meninggalkan pantai menuju Pulau Cingkua. Bapak, ibu-ibu mau keliling Pulau Cingkua dulu atau langsung? Keliling yang ada dulu. Kalau bapak mau keliling, bapak beli minyak. Kasih aja semuanya 50.000 semuanya. Jalan semuanya lah, kepo. Langsung aja. Ya. Siang setelah beko Selera.